berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas, yang paling mengejutkan. Sanusi menggigil-gigil ketakutan disiasat oleh SPRM di Putrajaya hari ini. Ya, berdasarkan perisikan maklumat High Credibility, Sanusi terkencing-kencing ketakutan, tercerit-berit keluar tai ketakutan depan pegawai penyiasat SPRM, digrill, dipanggang sampai 3 jam hari ini di dalam bangunan SPRM Putrajaya. Sanusi, oh Sanusi, apa rasanya disiasat oleh SPRM? Sakit kan? Sakit hati? Panas? Masinkan mulutku. Aku dah kata kemarin, kau confirm kena tangkap, kena siasat oleh SPRM. Orang-orang kau tak percaya. Masin lagi mulutku. Akhirnya menteri besar penyamun, penyangak, pencuri yang paling wanted dalam Malaysia, malu ditangkap dan disiasat oleh SPRM hari ini. Ini adalah skandal jenayah rasuah berprofil tinggi, bernilai jutaan-jutaan ringgit, yang dikaitkan dengan Sanusi dan persatuan bola sepaknya. Kantoi minta wang rasuah, cuci duit haram dalam persatuan bola sepak sendiri. Oh, patutlah sibuk cemburu dengan pasukan bola sepak JDT. Bola sepak kau sendiri pun tunggang langgang, tunggang terbalik, kantoi, merompak, mencuri, minta wang rasuah daripada syarikat-syarikat kontraktor. Nah, sekarang nahas pada muka, pelat. Sanusi tak dapat tidur malam, ditangkap dan disiasat oleh SPRM. 3 jam kau kena bakar dalam bangunan SPRM sampai lari daripada wartawan. Sanusi, apa sudah jadi? Mana kau punya kabel-kabel besar? Katanya kau ni kebal. Kau dari dulu sampai sekarang memang pakar merompak projek, merompak duit. Nah, mau lari pergi mana? Memang confirm lah pakai baju orange SPRM. Memang confirm tumbang lah Sanusi ni. Sudahlah, kes Mahkamah Hang lawan Agung lawan Sultan Selangor belum selesai. Skandal kau merompak Nadir Bumi REE, projek puluhan bilion ringgit belum selesai. Ini lagi ditambah masalah skandal rasuah KFA, Persatuan Bola Sepak Penyamun dalam Malaysia. Kantor cuci duit haram, minta wang rasuah. Kalau pasukan bola sepak kau tu tak ada duit, janganlah merompak. Janganlah kau paksa orang bagi kau duit rasuah. Tak payahlah kau main bola sepak lawan JDT kalau kau tak ada duit. Ikan buntal, kau menyelam sajalah dengan ikan you di tengah-tengah lautan. Cermin diri. Kalau tak ada duit, buat cara tak ada duit. Jangan kau pergi merompak, merompak, merompak. Sampai sekarang kau yang susah. Malukan, buruk nama. Busuk. Mengalahkan bau bangkai babi kan? Memang buruk sudah nama Sanusi. Diketawakan oleh rakyat Malaysia.
Kau cakap kerajaan Anwar tumbang, kerajaan Agung tumbang. Ah, dah cukup jumlah. Rupa-rupanya hang yang dah cukup bukti ni kena tangkap oleh SPRM, kena siasat oleh SPRM. Tak lama lagi didakwa dalam mahkamah bersama orang-orang kau. Boleh tutup kes rasuah ni? Tak boleh tutup. Ah, kau cakap, ah, kami punya CEO dekat KFA itulah yang tolong bayar hutang pemain-pemain RM6 juta. Itulah dupang kau. Talengong, biol. Kita bukan cerita pasal bayar hutang pemain-pemain bola sepak. Kita cerita duit yang kau guna untuk bayar hutang tu, duit rasuah dupang. Sanusi ikan buntal, penyamun penyangak, dupang, biol, talengong. Sekarang bukan kerajaan Agung, bukan kerajaan Anwar yang tumbang. Kau yang hari ini tumbang terguling-guling 3 jam menangis disiasat oleh SPRM di Putrajaya. Belagak sombong, belagak temberang. Oh, belagak jadi raja sewenang-wenangnya. Kau buat kerja-kerja merompak, kerja-kerja rasuah ni. Macam mana, macam-macam Perikatan Nasional, Parti PAS, Parti Bersatu, senyap membisu Sanusi, masuk gua. Berkaroke lah kau puas-puas dalam penjara SPRM sambil pakai baju orang SPRM. Memang siap sudah tu bilik karaoke untuk kau dalam penjara, Sanusi. Ada siapa-siapa lagi mau merompak? Teruslah merompak orang-orang Perikatan Nasional, orang-orang PAS, orang-orang Bersatu. Kau tengok Anwar Ibrahim tu, dia sudah isytiharkan Perikatan Nasional tidak mampu menggulingkan kerajaannya hari ini. Usul undi tidak percaya pun kamu tak berani bentang, Sanusi. Tun Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang. Kedua-dua kaki hang ni macam sudah berada dalam penjara SPRM, Sanusi. Malulah weh, kamu diketawakan oleh Anwar Ibrahim. Kamu semua gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri depan mata saya. Dulu buat master plan politik overconfident. Anwar takkan jadi Perdana Menteri. Anwar takkan jadi Perdana Menteri. Overconfident. Anwar tak sampai 1 tahun jadi Perdana Menteri. Ini dah lebih 1 tahun jadi Perdana Menteri. Tak ada bayang-bayang tumbang ni. Kerajaan Anwar, kerajaan aku. Yang tumbang kau Sanusi dalam SPRM. Yang tumbang Tok Guru Hadi Bawang dalam Institut Jantung Negara. Sudah mati ke itu orang tua itu? Yang tumbang Tun Coklat, Tun M. Muhyiddin, Mai Lambung. Dr. Sam pun masih lagi jadi PM tepi. Kamu ni memang pelawak-pelawak politik. Pelacur-pelacur politik pembangkang. Yang tak tahan jadi pembangkang. Yang tak tahan tengok Anwar jadi Perdana Menteri. Akhirnya, mati beramai-ramai sebagai pembangkang. Disiasat oleh SPRM sebab terlampau banyak kamu rompak. Sebab itulah kamu takut tengok Anwar jadi Perdana Menteri. Dulu sambil goyang kaki, sambil merompak kamu semua kan, buat kerajaan pintu belakang, buat kerajaan tembok atap bersama Tun M, bersama Muhyiddin, bersama Tun Coklat. Dulu bolehlah merompak hari-hari, sekarang dah tak boleh merompak. Sampai Sanusi Kantoi bersama persatuan bola sepaknya merompak duit. Duit rasuah RM6 juta daripada syarikat kroni. Nah, kau ingat? Orang kalau dirompak diamkah? Ini sampai dilaporkan kepada SPRM. Nama kau dengan orang-orang kau ni. Macam mana nak tutup bukti ni? Muhyiddin dah tak jadi Perdana Menteri, Dr. Sam masih jadi PM tepi, Tun M pun tak boleh tolong hang, Sanusi. Ada tadi Tun M tolong kau. Tun M pun jadi PM tepi, Sanusi. Ada Tok Guru Hadi Bawang tolong kau.
Datuk Guru Hadi Bawang pun skandal merompak 90 juta ringgit tak boleh ditutup filenya di dalam SPRM Sanusi. Ini kan nak tutup file-file kes kau merompak bertimbun-timbun dalam SPRM tu. Tunggu masa Sanusi. Dah cukup semua bukti, semua saksi ni. Tak lama lagi. Selamatlah hidup kau pakai baju oranye SPRM berkaraoke dalam penjara SPRM. Didakwa dalam mahkamah lagi. Terlampau tamak kau merompak. Inilah hasilnya. Hancur berkecailah kau oleh kerajaan Anwar, oleh kerajaan Agung dalam penjara SPRM nanti. Checkmate and game over 100 kali. Sanusi yang malu menangis darah ditangkap disiasat oleh SPRM di Putrajaya hari ini.